Menjelang Sukan C 2023 Mei ini, pemain golf muda negara Haris Hazri akui teruja untuk beraksi pada temasya dui tahunan di Kemboja itu. Jelas beliau, misi utamanya adalah untuk meraih keputusan positif dalam penampilan pertamanya pada Sukan C. Alhamdulillah, makin improve sebab saya pernah ada training plan dengan saya punya coach. And saya dah ikut dah yang apa semua training plan. So harap ada hasilnya lah, insyaAllah. Dalam masa sama, pemain berasal dari Sungai Petani Kedah itu mahu memperbaiki mutu pukulan berbaki 2 minggu sebelum temasya membuka tirai.